Fans Pijar, rumah kumis, karya, karya, karya. Caca tau kan? Iya. Jadi besok konsultasi langsung, itu langsung biasanya, tapi makan dulu, makan dulu. Hengkangnya tim Leslar yang terdiri dari asisten dan kameramen Rizky Bilar cukup menarik perhatian kita sekalian. Apalagi sebelumnya kita tahu Moreno Pratama pun juga hengkang. Dan kini terlihat Adlin pamer syuting day pertama Rumah Kumis program Ramadan. Tentu kita masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rizky Bilar bahwa dirinya dijadikan batu loncatan Adlin untuk mencapai tujuannya. Ya, kita bisa menyaksikan kebahagiaan Adlin kini yang sudah lepas tak kerja lagi dengan Rizky Bilar. Tampak juga Valdi satu tim dengan Adlin Rambe yang sama-sama syuting bersama. Tentunya hal ini menampakkan sebenarnya alasan yang pernah disampaikan oleh Rizky Bilar yang mengatakan bahwa Adlin ingin mengurus rumah tangganya, makanya dia memilih hengkang dari tim Leslar. Namun rupanya fakta berbicara lain, hengkangnya Adlin rupanya untuk meniti karir yang lain dan menjadi artis. Habis lipat, pindah ke lu. Ya, kita tahu juga di pembahasan kanal YouTube Abdul Yusman, Rizky Bilar pernah menyampaikan bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa Adlin Rambe menjadikan Rizky Bilar sebagai batu loncatan. Karena dia awalnya tak kenal Putra Siregar, tak kenal yang namanya Valdi dan lain-lain. Dan tentunya kita sudah melihat manuver dan siksaknya Adlin mengambil berbagai job untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tanpa Leslar karirnya bukan siapa-siapa. Tanpa ia bekerja dengan Rizky Bilar, mungkin dia tidak tahu kehidupan Jakarta. Orang yang dispesialkan oleh Rizky Bilar yakni Adlin Rambe akan menemaninya sepanjang waktu setahun bekerja. Setelah tahu seluk-beluk keartisan, rupanya ia memilih hengkang dan memutuskan untuk mandiri dan bekerja sendiri. Tentu Rizky Bilar yang membawa anak desa ini, anak Medan, hingga ia merantau dan bekerja pada dirinya, dipercaya langsung menjadi asisten pribadinya, tentu mungkin menyisakan rasa tak enak pada Rizky Bilar. Walaupun Rizky Bilar sendiri tak pernah mempermasalahkan hengkangnya Adlin. Dan kita tahu di beberapa momen, baik main bola dan lain-lain, Adlin merasa kiku sendiri karena apa yang ia sampaikan ketika ia pamit ternyata tidak sesuai kenyataan. Pada dasarnya ia hanya ingin lepas dari Rizky Bilar dan Lesti dan bekerja sendiri. Lesti sendiri, ya mereka berdua dengan sang suami, ya senyum saja, senyumin melihat mereka yang semuanya keluar dan memilih hengkang dari tim Leslar. Tentunya Rizky Bilar dan Lesti tampang mereka tak akan mengurangi yang namanya kesuksesan mereka berdua. Namun yang menjadikan kurang asik adalah cara mereka. Tentunya walau mereka pamit secara baik-baik, tetapi Rizky Bilar merasa tak nyaman karena sahabat yang ia percaya dalam segala hal ternyata setelah tahu seluk-beluk dia menyimpan perasaan dan ambisi
yang mendalam. Ya, diberikan karir yang cukup bagus, dipercaya oleh Rizky Billar. Rupanya ia hanya menjadikan Lesnar sebagai batu loncatan untuk ia dapat berkarir di Jakarta menjadi selebritis tanah air. Oke, itu tentu saja memang Abdin penuh ambisi dan keinginan, dan ia tidak pernah puas dengan apa yang ia capai. Tentu hal itu hal yang terbaik, dan sayangnya ada Rizky Billar yang terlalu baik pada sahabatnya yang tak berpikir ke depannya, sehingga Moreno akhirnya hengkang karena diberhentikan dari posisi asisten ketika itu. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.